Baik, ada pertanyaan lagi dari medsos Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Apa itu hari tarwiyah dan adakah puasa di hari tarwiyah? Syukron, wassalamualaikum. Apa tadi? Hari tarwiyah dan puasa di hari tarwiyah. Tarwiyah itu adalah hari sebelum Arafah. Tanggal 8 itu tarwiyah. Tarwiyah itu sebagian memberi makna dari kata irtawa, yartawuna, ada dari aroyuri, iroatan, melihat. Kalau irtawa, kenyang dengan air. Sebagian mengartikan kata tarwiyah itu diambil kata irtawa, artinya hari itu orang-orang yang naik haji itu pada menyiapkan air untuk dibawa ke Mina, kemudian ke Arafah, sebekal untuk cukup irtawa di situ. Pembekalan, karena haji itu adalah tanggal 9 intinya. Jadi berapa hari sih orang haji? Haji itu cuma sehari. Ya, haji itu hanya sehari, waktu wukuf di Arafah, tambahannya penyempurnaannya nanti. Selebihnya 40 hari itu ya tambahan untuk banyak zikir, bukan untuk belanja, untuk zikir, untuk itu tambahannya 40 hari, 18 hari, 28 hari. Jadi ada mengatakan ara yuri iratan. Waktu itu Nabi Ibrahim diperlihatkan tentang manasik haji, dibimbing oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Jadi itu jadi manasik haji, ngejar setan, menjadi berjumroh, itu iraat. Itu ada. Jadi ada atau diajarkan, itu adalah secara lafaz. Akan tapi maksud daripada hari tarwiyah adalah hari persiapan sebelum haji, yaitu tanggal 8. Itu saja.